Panji Gumilang tantang Densus 88, buktikan ada teroris di Ponpes Al Zaitun. Katanya pusat teroris, pusat radikalis. Saudara-saudara, otak yang encer, yang menggunakan logika ilahi, kan bisa menghitung. Hasibu anfusakum, hai siapapun yang menuduh sebuah lembaga pendidikan satu sesat, pusat teroris, pusat radikalis, hasibu anfusakum, buktikan di mana pusat pendidikan ini adakah benih-benih teroris? Kalau ada benih teroris, Densus 88 sudah ngepung tempat ini. Densus ukuran daripada teroris itu Densus. Sebelum Densus datang, adakah di lingkungan pendidikan ini teroris? No! Sampai kapanpun tidak bakal ada teroris. Camkan itu. Hai anak-anakku, jangan terpengaruh. Hai wali santri, jangan terpengaruh. Tidak ada teroris di tempat ini. Hari ini dengan didampingi oleh staf-staf kami, beberapa pejabat utama, khusus kami sowan, kami datang ke PP Muhammadiyah ini, karena ini adalah bagian dari program kerja kami, dan tentunya kami menyampaikan maksud kami, selain bersilaturahmi, kami tentunya ingin bersinergi, yang tentunya kami akan lebih kuat kalau kami dibantu oleh PP Muhammadiyah. Banyak hal tadi disampaikan oleh beliau, bagaimana menghadapi tantangan ke depan terhadap saudara-saudara kita yang terpapar dengan ajaran-ajaran tertentu, maka pemahaman dengan menggunakan moderasi beragama itu tentunya tentu akan jauh lebih bermanfaat barangkali daripada kita melakukan pendekatan-pendekatan yang bersifat had seperti itu. Mengapa? Mereka mengatakan sesat karena tempat lembaga pendidikan tertentu ini dianggap sarang teroris. Buktikan, buktikan, Syekh Panji Gumilang akan menghadapi semua tuduhan itu. Buktikan. Pelajar sekalian, Syekh di depan, jangan takut. Dari MUI, dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, para menteri baru saja membahas perkembangan dunia, khususnya terkait dengan persaudaraan antar umat beragama. Juga mengecam keras yang menghina agama Islam, yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia, yang bisa memecah belah persatuan antar umat beragama di dunia, yang mencederai kehormatan, kesucian, serta kesakralan nilai-nilai dan simbol agama, sama sekali tidak bisa dibenarkan dan harus dihentikan. Dan inilah yang perlu kita waspadai, pergerakan-pergerakan yang kelihatannya menggunakan ajakan-ajakan yang masih ma'ruf, amar ma'ruf, tapi intinya, ending-endingnya memaksa masyarakat, menjebak masyarakat agar bisa melakukan perlawanan, melakukan anarkisme, melakukan ekstremisme, dan ujung-ujungnya nanti melakukan tindakan terorisme.
Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang menantang Densus 88 dan pihak-pihak yang menuding ada indikasi teroris di lembaga yang dipimpinnya. Hal ini disampaikan Panji Gumilang usai sholat Jumat sebagaimana video yang diunggah channel YouTube Al Zaitun Official Jumat 19 Mei 2023. Hari ini semua menyebarkan api untuk lembaga pendidikan, tentunya yang melahap-lahap itu adalah manusia yang mau dijadikan api, kata Panji Gumilang. Ia mengatakan api yang disebarkan itu menimbulkan fitnah kepada lembaga pendidikan, katanya. Pusat teroris, pusat radikalis, saudara-saudara, otak yang encer yang menggunakan logika ilahi kan bisa menghitung, tandasnya. Ia meminta pihak yang menuduh lembaga pendidikan sesat, pusat teroris atau radikal untuk membuktikannya. Menurut Panji Gumilang, jika memang di Ponpes Al Zaitun ada benih-benih teroris, maka Densus 88 sudah mendatangi tempat tersebut. Densus ukuran daripada teroris itu, Densus mari akal sehat kita muhasabah. Sebelum Densus datang, adakah di lingkungan pendidikan ini teroris? No, kata Panji Gumilang berapi-api. Karena itu ia meminta para santri dan wali santri untuk tidak terpengaruh dengan tudingan terhadap terorisme tersebut. Catat sejarah akan mengatakan tidak ada tempat teroris, ucapnya. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang menantang Densus 88 dan pihak-pihak yang menuding ada indikasi teroris di lembaga yang dipimpinnya. Hal ini disampaikan Panji Gumilang usai sholat Jumat sebagaimana video yang diunggah channel YouTube Al Zaitun Official Jumat 19 Mei 2023. Hari ini semua menyebarkan api untuk lembaga pendidikan, tentunya yang melahap-lahap itu adalah manusia yang mau dijadikan api, kata Panji Gumilang. Ia mengatakan api yang disebarkan itu menimbulkan fitnah kepada lembaga pendidikan, katanya. Pusat teroris, pusat radikalis, saudara-saudara, otak yang encer yang menggunakan logika ilahi kan bisa menghitung, tandasnya. Ia meminta pihak yang menuduh lembaga pendidikan sesat, pusat teroris atau radikal untuk membuktikannya. Menurut Panji Gumilang, jika memang di Ponpes Al Zaitun ada benih-benih teroris, maka Densus 88 sudah mendatangi tempat tersebut. Densus ukuran daripada teroris itu, Densus mari akal sehat kita muhasabah. Sebelum Densus datang, adakah di lingkungan pendidikan ini teroris? No, kata Panji Gumilang berapi-api. Karena itu ia meminta para santri dan wali santri untuk tidak terpengaruh dengan tudingan terhadap terorisme tersebut. Catat sejarah akan mengatakan tidak ada tempat teroris, ucapnya.